Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wal yaktasir ayil mutawaddi'u hatman ay ujuban. Dan hendaklah membatasi, artinya seorang yang berwudu, hal keadaannya wajib. Ala goslin, ya. Tadi hatman ay wujuban, wajib. Atas membasuh au mashin, atau menyapu wajibin, yang wajib. Jadi hendaklah seorang yang berwudu itu membatasi diri. Membatasinya itu wajib. Ala goslin, atas membasuh, au mashin, atau menyapu, wajibin, yang wajib. Jadi hendaknya dia membatasi atas yang wajib. Dia batasi dirinya atas yang wajib. Basuhnya yang wajib aja, sapunya yang wajib aja, yang sunnah jangan. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang kita mesti ngerjain yang wajib aja dalam melakukan ibadah. Ada yang kita mesti melakukan yang wajib aja. Fikih memang begitu, fikih. Ya. Jadi dia akan terpengaruhi oleh keadaannya. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Ai artinya fala yajuzu taslisun wala itsyanu sa'iri sunani lidiki waqtin an idraki salati kulliha fihi. Ai artinya fala, maka enggak boleh, yajuzu, maka enggak boleh, maka tidak boleh taslisun, oleh mentigakan. Kan yang pertama wajib, basuhan pertama, sapuan pertama, yang kedua, ketiga itu sunat. Jadi yang pertama aja, yang kedua, ketiga enggak boleh. Ya. Jadi kita bisa melakukan seperti ini dalam situasi yang seperti ini. Wala ityanu sa'iri sunani, dan juga tidak boleh mendatangkan sekalian, ya, sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah yang lain pun jangan. Jadi tok hanya yang wajib aja. Yang wajib aja udah. Semua satu, kan ada empat aja. Ya. Muka aja satu, ya. Niat udah pasti, gitu ya. Muka satu, tangan satu, kepala, rambut kepala satu, kaki satu, udah gitu. Satu semua. Ya, muka kan yang dibasuh, tangan dibasuh, ya, rambut kepala yang disapu, kaki dibasuh, satu-satu aja, udah cukup. Hukumnya wajib, bukan boleh, tapi wajib. Jadi ketika dia melanggar, dosa. Kan konsekuensi daripada wajib begitu. Jadi memang kita itu bisa dihadapkan keadaan seperti itu, seperti kita sekarang ini,
sedang dihadapkan kita dalam posisi yang seperti ini, menghadapi virus corona, bagaimana nih sikap keilmuan, bagaimana menghadapi ini, biar bijaksana kita dalam menyikapi ini. Harus apa? Harus dibekali dengan ilmu, bukan hanya dengan keyakinan, dengan ilmu dan yakin dalam bersikap. Jadi pandai, berakhlak, dan bertanggung jawab. Karena nanti semua kita akan tanggung jawab. Begini akan kita tanggung jawab semua. Kenapa begitu? Dalam saat keadaan apa? Lidiqi waktin. Karena sempit waktu, picik waktu. Jadi karena sempit waktu. Jadi ketika sempit waktu, maka hukum membatasinya itu wajib. Hanya yang wajib aja, satu kali aja dalam basuhan ataupun sapuan. An idraki sholati kulli fihi, daripada mendapati sholat seluruhnya pada waktu itu. Picik, sempit, enggak bisa untuk mendapati, ya, untuk mendapati semuanya dalam waktu yang sempit seperti itu enggak bisa. Ya. Jadi kalau dia tigakan, kalau dia mendatangkan segala sunnah seluruhnya, maka keluarlah satu waktu daripada waktu sholat. Ya. Maka kalau begitu, ketika itu keadaan seperti itu, wajiblah meninggalkan, mentigakan, dan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Hanya melakukan yang wajib saja. Kama sarraha bihi al-Baghawi wa ghayruhu wa tabi'ahu al-muta'akhiruna, sebagaimana telah menjelaskan dengannya, dengan masalah ini, oleh Imam Baghawi. Ya, Imam Baghawi adalah salah seorang daripada madhab Syafi'i. Wa ghayru, dan lainnya, dan mengikuti akan beliau Imam Baghawi oleh ulama muta'akhirun. Ya. Ulama-ulama yang 300 tahun ke sini. Ya. Lakin afta, akan tapi telah memberikan fatwa ia, Imam Baghawi juga, fi fawati sholati, pada luput sholat. Lau akmala sunanaha, jikalau dia mendatangkan akan sunah-sunahnya, sunah-sunah sholat, bi ayatiyaha, dengan bahwa dia mendatangkan akan dia akan sunah-sunah sholat. Walau lam yudrik rokatan, sekalipun dia tidak mendapati satu rokaat. Waqad yufariku bi annahu, dan kadang ia membedakan bi annahu, dengan bahwasanya sama di sana istagola, dia sibuk bil maksudi, dengan yang dimaksud. Fakana, maka adalah itu kama sebagaimana lau, jikalau dia madda, ya, memanjangkan fil qirati, dalam bacaan. Jadi sama seperti jikalau dia panjangkan dalam bacaan, maka sekalipun keluar waktu itu enggak apa-apa. Ya, jadi kata beliau, akan tetapi Imam Baghawi telah memberikan fatwa pada luput sholat, yaitu jikalau dia sempurnakan sunnah-sunnahnya. Ini dalam keadaan ini beliau fatwakan boleh, dengan bahwa dia datangkan sunnah-sunnahnya sekalipun dia tidak mendapati satu rakaat, sekalipun dia tidak mendapati satu rakaat, itu boleh. Jadi gara-gara apa? Dia sempurnakan sunnah-sunnahnya,
itu sampai enggak mendapati walaupun satu rakaat. Waqad yufarriku, dan kadang dia beliau membedakan bi annahu dengan bahwasannya sama di sana, ini yang boleh ya. Jikalau dia sempurnakan sunnah-sunnahnya, dia datangin sunnah-sunnahnya sampai dia tidak mendapati satu rakaat pun, dia sibuk bil maksudi dengan yang dimaksud. Apa tuh? Menyempurnakan sunnah-sunnah sholat. Ya. Itu, maka kata beliau itu ya seperti ya, sebagaimana jikalau dia panjangkan dalam bacaan, bacaannya panjang sehingga keluar waktu, itu boleh. Beda sama di sini. Di sini masalah apa? Masalah wudu. Ya. Kalau masalah wudu enggak boleh. Nah, ini masalah salat. Nah, jadi kalau masalah wudu, waktunya sudah sempit sehingga kalau umpama dia lakukan mentiga-tigakan ya, dia lakukan untuk mentiga-kan, dia lakukan sunah-sunah, maka enggak dapat itu sholatnya, nanti bisa keluar waktu. Beda sama itu ya, sama ini tentang masalah sholat. Ya, kalau masalah sholat boleh sampai walaupun sampai keluar waktu, dia sempurnakan sunah-sunahnya sehingga keluar waktu. Ya, sama dengan dia panjangin bacaan kiraatnya sampai keluar waktu. Jadi dia sembahyang bacanya panjang Al-Baqarah dibaca. Waktu tinggal sejam lagi Al-Baqarah dia habisin, bacanya kagak lama. Oh, bacanya enggak cepat bacanya. Al-Baqarah terusin lagi surah yang berikutnya sampai keluar waktu. Nah, itu enggak apa-apa. Lagian bertentangan dengan nafsu kita ya. Kita maunya sembahyang cepat-cepat aja ya. Ya, orang kayak begini ya jarang ya. Panjangin waktu sehingga panjangin bacaan atau panjangin sunnah sehingga keluar waktu. Ya, sunnah yang lain sehingga panjang, yang panjang itu ya baca Quran. Orang yang seperti ini ya biasanya sembahyangnya apa? Di awal waktu, orang yang selalu yang begini. Itu panjang banget bacaannya. Itu kalau begitu katanya boleh. Aukil latimain. Nah, tadi alasan yang pertama ya sempit waktu atau sedikit air. Enggak boleh wah, ya. Dia mentigakan, enggak boleh dia melakukan yang sunnah-sunnah. Wajib dia membatasi yang wajib saja. Enggak boleh yang sunnah. Enggak boleh mentigakan. Karena apa? Yang kedua alasannya karena sedikit air. Jadi alasannya karena sedikit air. Yang pertama karena sempit waktu. Ya, yang pertama sempit waktu, yang kedua sedikit air. Gambarannya bi aisu dengan sekira layak fi ilal fardu. Tidak cukup. Ya, dengan sekira tidak cukup ia kecuali fardu. Enggak cukup kecuali fardu. Jadi fardu doang. Ya, bisanya cuma perlu luang. Ya. Ya. Jadi itu yang bisa airnya dipergunakan untuk yang wajib aja. Ya, orangnya banyak, airnya sedikit, berarti yang wajib aja udah. Apalagi ditambahin udah airnya banyak. Ya, airnya sedikit, orangnya banyak, waktunya dikit. Wah, ini dua berarti. Alasannya berarti dua ilatnya. Ya,
sedikit waktu, ya, dan sedikit air, sempit waktu sama sedikit air. Apalagi mah udah keadaan seperti itu. Jadi kalau dia mentigakan, hukumnya apa? Haram. Karena wajib. Membatasi yang wajib ini adalah wajib. Jadi bisa itu mentigakan, kan sunnah, bisa jadi haram ketika keadaan seperti ini. Keadaannya sempit, waktunya sempit, dia tigakin. Haram itu. Kan ya bisa begitu. Orang ngantri air sedikit. Orang ngantri wudu air sedikit, waktu pun sedikit. Sempit. Dia tiga-tigain. Itu dia wudunya haram. Ibadah tapi haram. Keadaan seperti itu. Tampangnya ibadah ya, tapi tampangnya ibadah, tapi jadi haram. Jadi apa nih? Kalau begitu apa? Ini diperlukan suatu ilmu yang matang. Ya. Jadi dengan sekira tidak cukup kecuali yang fardu. Yang fardu-fardu aja, fardu kan ada empat ya. Dalam wudu ya, ada empat. Segitu doang ya. Airnya cukupnya. Atau orangnya banyak ya. Orangnya banyak, waktunya sedikit, airnya sedikit. Ukurannya cukup yang fardu aja. Berarti yang fardu aja. Falau kana ma'ahu ma'un la yakfi litatimati tuhri. Boleh titima, lititima atau litatimati ya, tuhri in sallasa au atas sunna awi taja ilal fadil li atasi muhtaramin. Falau, maka jikalau kana ada ma'ahu bersamanya ma'un air, la yakfi, enggak cukup kepadanya, litatimati tuhri, untuk sempurna bersucinya, insallasa, jika dia tiga, dia tigakan au atas sunana, atau dia datangkan sunah-sunah, awih taja, atau butuh, ilal fadil, kepada yang lebih, li atas muhtaramin, karena aus ya, untuk aus, untuk haus ya, binatang yang dihormatkan, haruma istimalu, maka haram menggunakan air itu, fisyain, pada sesuatu minas sunnah, daripada sunnah-sunnah ya. Nggak boleh tuh ya. Dia tigakan, dia datangin sunnah ya. Ya, karena ada sih memang bisa dia tigakan, tapi nanti ini hewan kagak, hewan yang dihormatin kagak minum, kasihan. Jadi rupanya ini musimnya musim kamarau, musim susah. Wa kadza yuqalu fil ghusli, dan seperti ini dikatakan pada masalah mandi. Sama wudu seperti ini, wudu dikatakan juga sama pada mandi. Mandi pun begitu sama. Ketika ya sempit waktunya, ketika sedikit airnya, maka dia wajib membatasi yang wajib saja. Ya. Artinya di sini kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan suatu ilmu yang matang, dan agama tidaklah sulit. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah bila mana kita mengetahui ilmunya, tidak jadi susah.
kadang agama itu susah karena ilmunya enggak matang, ya. Jadi tampaknya susah. Kalau enggak, ya, agama itu sangat mudah jika kita mengetahui ilmunya. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Ini menandakan agama itu mudah dan sangat toleran dengan keadaan kita. Wallahu a'lam bishawab wa nadban.